Postulat Stella Maris Malang adalah sebuah lembaga pendidikan calon imam dan bruder yang beralamat di Jalan Ontoseno 4, Polehan, Malang, Jawa Timur. Lembaga calon imam dan bruder yang pada tahun 2020 ini menginjak usia ke-40, saat ini didampingi oleh 4 formator, yakni Pater Yosef Geru KKSVD, Romo Hendrikus Dasrimin Okarm, Pater Martin Anggut SVD, dan Bruder Alei SVD. Sedangkan para postulan terdiri dari calon imam dan bruder dari SVD. Viva Deus Unus et Trinus in cordibus nostris. Ordo Carmel. Zelo zelatus sum pro domino Deo exercitum. CDD. Nil contra excelsiam, nil sin excelsia, omnia pro excelsia. Dan calon imam dari Keuskupan Agung Samarinda. Via voluntas tua. Keuskupan Agung Pontianak. In solare in Christo. Dan Keuskupan Sintang. Non ego sed Christus in me. Pendidikan postulat yang hanya berlangsung dalam periode 1 tahun ini diarahkan untuk mempersiapkan para calon imam dan bruder untuk masuk novisiat atau tahun rohani dan STFT. Maka para postulan akan dibekali dengan pengetahuan dasar antara lain pendidikan agama Katolik, kitab suci, liturgi, vita consecrata, sejarah gereja, bahasa Latin, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, psikologi, dan spiritualitas. Tenaga pengajar terdiri dari para imam, baik imam SVD dan Karmel maupun awam. Di samping aspek intelektual, lembaga ini pun berusaha untuk mendampingi para calon mencapai kedewasaan manusiawi dan rohani. Mendampingi para calon untuk dapat berelasi dan bekerja sama dengan postulan yang berasal dari tarekat atau keuskupan dan budaya lain. Membantu para calon untuk dapat menemukan dan mengembangkan talenta-talenta yang ada pada dirinya dan membantu para calon untuk peka terhadap lingkungan sekitarnya. Maka postulat Stella Maris Malang mengedepankan 7 aspek pembinaan, yakni aspek kerohanian, di antaranya adalah ibadat harian, meditasi, perayaan Ekaristi, refleksi kitab suci, konferensi, sharing kitab suci, latihan doa, doa rosario, rekoleksi, retret, pengakuan dosa, salve atau jam sili. Aspek kepribadian diantaranya adalah bimbingan pribadi, penulisan jurnal harian, dan koreksio fraterna. Aspek hidup komunitas di antaranya adalah opus manual, rekreasi harian, rekreasi akhir bulan, piknik atau outing, dan ambulatio. Aspek intelektual di antaranya kuliah dan studi pribadi. Aspek semangat misi di antaranya pengorbanan dalam hidup bersama.
kontak sosial. Aspek keterampilan diantaranya menyusun dan memimpin ibadat sabda, memasak. Aspek kesehatan diantaranya olahraga, efektivitas jam istirahat, dan pola hidup atau pola makan yang sehat. Semua aspek pembinaan ini diharapkan dapat membantu para calon untuk memurnikan motivasi panggilan mereka serta memantapkan keputusan yang telah mereka ambil untuk menjadi imam atau bruder. Apabila Anda merasa terpanggil dan ingin bergabung bersama kami, silakan menulis surat lamaran ke pimpinan tarekat atau keuskupan yang Anda minati. Info lebih lanjut, silakan menghubungi Postulat Stella Maris Malang, Jalan Ontoseno nomor 4, Polehan, Malang, Jawa Timur, dengan kode pos 65121 dan nomor telepon 0341-368189, atau dapat juga menghubungi kontak person di nomor telepon 0853-3397-9384.